Hai, Assalamualaikum Nam Kohora and welcome back to my YouTube channel. So terlebih dahulu aku nak ucapkan terima kasih banyak atas video aku yang baru-baru ni. Sambutan agak menggalakkan, pecah rekod untuk 200 lebih subscriber. Walaupun ialah tak macam channel YouTube lain, tapi aku bersyukur Alhamdulillah masih ada yang support channel YouTube aku. Kepada yang baru pertama kali sampai ke channel YouTube ku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni. So dalam segmen YouTube aku kali ni, aku akan dekat segmen ulas mainan sekali lagi, yang mana aku akan ceritakan pasal mainan Jurassic Park. So untuk ulas mainan kali ni, aku tak nak cerita pasal mainan 2015 daripada Jurassic World punya franchise ni. Aku nak cerita mainan yang dah lama aku tunggu. Mainan ni pun aku beli sebab sale. So aku tengok dekat Toys R Us, memang agak jackpot lah harga dia. So that's why aku beli. Inilah mainan dia, Dr. Ian Malcolm Glider Escape Park daripada siri Jurassic Park 30 years punya anniversary. So Jurassic Park kita tahulah, dia di launch pada 1993. Arahan pengarah terkenal Steven Spielberg. Zaman tu korang ada Steven Spielberg, lepas tu ada Michael Bay. Bukan Michael Bay yang sekarang, Michael Bay yang dulu memang buat filem power lah. So benda ni dia harga lebih kurang dalam 200 lebih pack ni. So memang tak logik kan untuk peminat-peminat toys Jurassic Park, untuk set yang kecil macam ni 200 lebih. Tapi dia sebab dia special, tapi aku dapat beli pada harga RM75 star member sale. Lebih kurang 70% kot daripada harga dia. So dalam kotak tu dia ada satu instruction manual. Lepas tu dia datang dengan 6 pack. Jom kita unpack. Yang first apa kita dapat? Ini dia punya nak capture dinosaur tu. Then launcher missile lah. Then wing. Lepas tu ni dia punya gari lah untuk dinosaur tu. Pack kedua kita ada pistol. Missile launcher dia. Boleh masuk macam tu. Dan kau boleh tembak. Tak tahu button nak tembak kat mana. Okey, kat sini ada dia punya trigger dia. Kau boleh tembak lah. So agak laju jugalah. Benda ni tak safe untuk kau main tembak-tembak budak-budak kan. Yang ketiga kita ada satu baby triceratops. Tak ada articulation pun. Macam tu je. Yang keempat kita ada dia punya backpack. Yang untuk jetpack dia tu nanti. Nampak dia punya design tu macam ada ni translucent plastik. So dia nampak dalam dia tu. And then dia punya strap ni adalah apa orang cakap soft rubber lah. Tapi dia buka satu je. So yang ni dia permanent. Lepas ada tab kat belakang tu. So kau boleh assemble backpack tu jadi glider macam ni. Yang kelima, Dr. Ian Malcolm Mattel. Kalau nak diikutkan dengan pembuat karakter lain, aku rasa Mattel ni paling kurang lah buat articulation dia. Tapi so far so good lah. Kalau harga korang dapat menarik, bagi aku menarik lah. So kalau tengok dia punya head sculpt dia tu, nampak menarik lah juga untuk aku yang minat 3.75 inci dengan glasses dia ni. Memang kau boleh nampak muka Dr. Ian Malcolm tu kat bawah tu. So memang jelas lah. So bukannya dia buat macam one mold, so ada dua mold dan dia attach. Cuma korang tak boleh cabut lah spek ni. Kepala ni pun boleh ada movement 360. Sama juga macam Owen Grady yang mainan 2015 tu. Dan ada swivel hinge. Lepas tu dekat bahu, dekat siku pun ada swivel hinge. Cuma wrist tak ada. And dekat abdomen ada swivel. Dekat hips ada swivel hinge. Dekat lutut pun ada swivel hinge. Cuma dekat ankle tak ada lah. Pack yang terakhir, pack yang keenam, kita tengok apa yang kita dapat. Dia basic figure. Dia tak macam yang edisi khas tu yang mana artikulasi dia banyak. Dia lebih kepada ekor dia. Ekor dia pun tak boleh pusing. Cuma kat sini dia ada joint. Tapi actually ekor dia tak boleh pusing. Kaki dia boleh gerak. Kaki dia pun by right, tak ada movement.
Walaupun dia ada joint kat sini, dia macam dia glue stay in position. So kaki dia pun kalau ikut tak ada movement sangat. And then ya, tangan dia ada swivel, kepala dia, leher tak ada, dan rahang dia je. Rahang dia ada hinge, macam tu je. Cuma yang ni dia ada dia punya info yang kau boleh scan kat belakang ni, sama dengan model-model yang sebelum ni. So macam aku cakap, Mattel kebiasaannya ialah dia punya headscarf tu memang agak fail sikit kalau nak dibandingkan dengan Hasbro yang makin lama makin improve. Cuma sayangnya Hasbro pun dah tak berapa nak keluarkan sangat. 3.75, kau tengok lah, orang greedy ke macam ni, kebayang muka Chris Pratt. Dan yang ni pula clear D-rings. So macam ni lah, lepas korang dah assemble semua set tu, yang ni aku dah pakai kan, macam kelakar pula sampai nak gari tangan dengan kaki. Kepala tu aku boleh terima lagi. Tadi aku dah check, dinosaur ni adalah Dilophosaurus. Dia adalah carnivore. So kononnya macam dia ni nak attack baby triceratops ni. Lepas tu yelah, Dr. Ian Malcolm datang untuk menyelamatkan keadaan. Dia terus strike benda ni. Ni aku tak tahu pakai macam mana, sebab aku pakai depan belakang sama je, tapi dia tak ada sizing yang betul. So aku pakai terus jadi macam ni. Dia ada macam handle untuk Ian Malcolm ni grab. Tak tahulah, macam kelakar pula. Dan dia punya jetpack dia ni pun kelakar juga bagi aku, sebab dia punya missile dia ni, tengoklah skala dia, nak suruh dia pegang pun macam imbalance. So besar gila. Nasib baik ada gimmick. So dia lebih kepada macam nak buat toys lah, bukan nak buat macam apa collector's edition sangat. Cuma aku rasa tak patut kot Mattel keluarkan harga yang agak tak kompetitif. Lepas tu dia akan target mak bapak. Ya, aku faham, sebab tak ada duit, that's why korang rasa benda tu mahal. Tapi reality dia, orang yang ada duit tu tak collect benda-benda macam ni. So aku rasa itu saja ulasan aku berkenaan Dr. Ian Malcolm Glider Escape Pack ni. Apa kata korang, adakah berbaloi atau tidak? Yalah, macam aku cakap tadi, untuk harga 200 lebih, aku rasa untuk permainan yang seakan kebudak-budakan ni susah kot geng-geng collector nak collect. Tapi so far it's a must have. Dia sebab karakter Ian Malcolm ni antara yang paling cantik so far, walaupun tak nampak sangat dada dia. Mungkin dia nak less sexual kalau nak dibandingkan dengan mainan dia yang dulu-dulu. Korang tengok lah Dr. Ian Malcolm zaman tu pakai, takkan nak button baju sampai atas kan. Memang at least 4-5 button jugalah ada miss untuk nampak bulu dada dia. So terima kasih kerana sudah menonton, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.